Bapak beragam gambar itu, bapak diary, terus nanti aku kasih pengantar tulisan berupa cerita kayak gitu. Jalan di caption. Captionnya itu berupa pengalaman hidup dari ini, dari apa namanya hasil wawancara itu gitu loh. Tapi aku kasih apa ya cerita gitu loh. Bagaimana dari diary itu, bagaimana mereka ini kan itu maknai kayak gitu. Ya itu lah. Cuma kan aku nggak tahu ininya apa respondennya itu semua anak UGM sekos dengan aku gitu loh. Cuma terus aku tidak dari memang ada keragaman itu secara visual dari mereka gitu, karena ya berbeda orang pasti berbeda dirinya. Cuma tidak ada sesuatu yang menyolok gitu loh, benar-benar berbeda gitu loh. Misalnya yang lain kan ada tulisan-tulisan, terus ada catat, ada apa foto-foto kayak gitu, terus ada jadwal-jadwal gitu. Nah, aku belum menemukan yang misalnya ada yang agak aneh, mereka dia terus menempel dengan clipping atau apa gitu kayak gitu. Aku merasa masih belum meriah aja gitu. Potret terus cetak hitam putih. Potret model, terus tinggal cetak. Belum cetak. Kalau rencananya finishingnya gitu ya? Aku survei sign. Ya jadi kontradiktif lah. Bisa suka dan bisa tidak suka. Ya aku tidak sukanya juga karena terus jadi apa ya? Dari segi pandangan agama kayak gitu, aku tuh nggak ngerti kenapa dibilang yang ini ya lagi mens gitu kotor dan misalnya nggak boleh masuk masjid. Loh, bukannya itu tanda bahwa ini anak sehat gitu kan? Kan strange banget. Nah, di sisi itu aku mau bilang menstruasiku gitu. Yeah, kok dibilang kotor, terus ya jadi kayaknya ya kayak di kayak iklan gitu. Iklannya itu kan penghalusan abis-abisan gitu kan, menurut mereka itu kan sesuatu yang menjijikkan bos. Jadi kayak warna cairan di iklan itu jadi biru lah, padahal kan warna sebenarnya nggak kayak gitu. Dan ya kayaknya tuh itu menjadi hal yang memalukan deh kalau lagi dapet gitu ya. Mungkin dari obrolan cewek-cewek gitu, kalau gue lagi dapet ih nanti kalau gini jadi kayak banyak kekhawatiran macam-macam karena nggak tahu karena mungkin nanti dicemooh atau apa gitu. Terus pernah aku sih kayak lihat lah misalnya di dulu kan aku tinggalnya di kota yang rata-rata taat beragama gitu dan ya mayoritas jelas muslim. Terus waktu itu aku SMP kayaknya, dan terus ada temanku yang jadi itu kebiasaan yang kayaknya wajib gitu, kayak sholat gitu. Kayaknya semua melakukannya pasti sama-sama. Terus dia nggak sholat dan pakai kutek gitu. Terus anak-anak cowok tuh kayaknya gimana gitu ya, kayak wah nggak sholat nih gitu. Jadi apa sih emangnya pernah terus semacam itu lah. Bagus ini udah jadi kalau aku pikirin lah ini, kalau aku itu udah bagus ini. Udah jadi kalau aku jadi ya. Masa lagi juga arahnya bukan ke pemaksi atau gimana lagi, itu juga bagian apa ya semoga sih. Soalnya kamu juga mau tete nggak yang kayak foto-foto porno apa gimana, tapi ya ada dari apa ya, ya dilihatnya tuh nggak ih jijik bagaimana nggak gitu loh. Jadi bagus gitu. Itu perempuan sendiri tidak tahu modelnya dia punya organ kan dibekali kaca gitu kan.
malah kaget-kaget sendiri ternyata kayak gitu karena memang selama ini kan seperti tabu gitu loh, disikapi apalagi di misalnya bahkan menstruasi juga kadang-kadang sebagai sesuatu yang menjijikan pandang seperti itu. Tapi kalau misalnya dibuat rangkaian cerita yang lebih rangkaian cerita untuk apa, untuk menyampaikan sebenarnya Ina pengen menunjukkan apa sih dengan kutu ini gitu, itu mungkin lebih mengena. Kita ngobrol kira-kira waktunya pas nggak gitu, dan kayaknya tuh benar-benar mepet banget emang gitu, dan kayaknya maksain banget gitu loh nih. Dan lagian ya, kan, aku kan. Protes ya. Protes. Kan awalnya kamu tuh ngomong, tapi namanya yang residensi ini kan bisa kelompok. Terus dia gitu, bisa juga sendiri-sendiri gitu loh. Jadi gak maksain harus bikin sendiri. Tapi kenyataannya, terus justru pada bikin sendiri tuh jadi pada bingung tuh loh. Antara yang mau bikin bareng-bareng sama sendiri gitu loh. Jadi waktunya kebuang di situ aja gitu. Kalau emang mau bareng ya udah, kalau misalnya dia mau bikin sendiri udah. Kemarin dirubah ya? Iya, apanya? Nah, kalau enggak pas sudah. Oke, okay, ya. Mau dipakein, Mbak? Thank you.
Pameran seperti ini yang dilakukan oleh seniman-seniman muda di Jogja, Bandung, dan Jakarta. Saya melihat ada satu kecenderungan yang sama, bahwa yang dipentingkan itu bukan hasil akhirnya, tapi suasana ketemunya, jadi meeting point-nya. Saya, anehnya saya melihat ada banyak kesamaan antara mereka, entah yang dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta, menggunakan konsep yang sedikit retrofit, artinya balik tahun 70-an, kemudian foto-fotonya menampilkan kejadian, mencoba menampilkan kejadian sehari-hari, seperti buku harian, seksualitas. Yang saya cari sekarang satu sudut pandang beda dari seniman-seniman yang lahir pada generasi tahun 80-an. 80-an itu lahir ya. Sehingga mereka punya karakter yang sedikit menyempal dari gelombang generasi muda order baru. Saya menyebut ini adalah the new order generation yang dilahirkan dari orang tua yang penuh dengan sensor, tekanan represi dari semua sistem pendidikan, rumah tangga, sekolah. Saya menyebut kedatangan welcome to the real new order generation. Welcome to the uniformity. Fuck you, man.